Tokoh-tokoh adat Papua rupanya tak suka dengan aksi pidana yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua. Salah satu tokoh adat yang kesal dengan KKB Papua adalah Yanto Eluai. Sosok ini sangat geram dengan tindakan KKB yang menghabisi 4 prajurit TNI dalam insiden mengerikan di Distrik Mugimam, Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan, Sabtu 15 April 2023. Dalam pernyataannya, Yanto Eluai mengatakan, tindakan kekerasan berupa pembunuhan prajurit TNI di Distrik Mugimam tersebut merupakan aksi yang sangat meresahkan masyarakat. Apalagi, keberadaan prajurit TNI di distrik tersebut dalam rangka pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mertens yang hingga kini masih disandera KKB Papua. Apa yang dilakukan kelompok itu sangat mengganggu kesejahteraan masyarakat. Aksi-aksi ini harus dihentikan, tandas Yanto Eluai di Sentani, Papua. Yanto berharap agar semua pihak terutama di Papua, terus bersuara, sehingga berbagai teror yang dilakukan TPNP-BOPM segera berakhir. Sebagai masyarakat adat, kita harus menjaga keutuhan negara ini, dan berkomitmen untuk menciptakan kedamaian, agar tanah Papua damai, ujarnya. Peningkatan status ini, kata dia, dilakukan agar naluri bertempur prajurit terbangun. Kontak Pak. Sebelah pohon. Komandan, jangan terlalu ini, Komandan. Sebelah pohon itu, sebelah pohon. Ada melapuk. Ada melapuk. Ada melapuk. Melapuk. Melapuk ke mana? Ke belakang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.